Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, bertemu lagi di PMW YouTube channel. Okey, jadi hari ini cikgu ataupun bro PMW nak sambung okey episod seterusnya untuk engine service. Okey, untuk episod seterusnya ni, okey, cikgu akan tunjukkan cara pasang oil seal dulu. Okey, sebelum kita naik engine. Okey, macam yang kau dah tengok video-video yang lalu, dah bersihkan semua ni. Okey, semua surface-surface gasket dah bersih. Okey, dah okey, casing ni pun dah okey, BMW dah lay untuk spek crank 94. Ada pula ni binang ni punya angkut-angkut. Ok, nanti cikgu bersihkan lah. Ok, yang ni pun dah lay, bearing semua dah masuk kecuali yang sebelah clutch, sebab 125 punya oil seal kena masuk dulu baru masuk bearing. Jadi yang tu kita terpaksa guna kaedah press. Ok, lepas ni PM dulu nak masukkan oil seal ni dan ni. Dia lalang tu engine tu, baik korang tukar je oil seal. Okey, untuk oil seal belah crankcase memang paling mustahak lah. Okey, memang BMW suruh beli yang original. Okey. Kau boleh tengok ni packaging dia beza. Okey, kalau korang tengok dalam ni pun dia ada crank side dengan outside. Jadi dia sebiji macam ori motor. Okey, yang paling mustahak lah. Okey, untuk okey customer BMW ni cikgu juga eh. So kita sesama cikgu membantu lah. Okey, untuk oil seal lain-lain dia pakai yang biasa je. Okey, untuk oil seal lain, oil seal belah balancing, belah gear shaft, belah sprocket kecil, dan dulu akan guna yang jenis biasa ni lah, sebab customer pembeli yang biasa. Okey, jadi mari kita saksikan cara PMW masukkan oil seal. Okey, 125 sebenarnya yang paling payah adalah masukkan oil seal belah clutch ni. Okey. Sebab tu ramai kawan-kawan dalam FB sampai dia orang buat special tool semata-mata nak masukkan oil seal. Dia puncanya sebab benda ni. Okey, dia memang payah. Lepas tu dia ada penahan ni, jadi korang tak boleh masuk dari luar, mesti masuk dari dalam. So kalau korang tengok go through korang punya condition engine macam ni kotor, jadi PMW suggest gosok sikit kertas basih biar dia senang sikit nak masuk. Ok, di PMW nak gosok ni. Guys, kita dah bersihkan surface kita punya bore untuk oil seal. Jadi kita buka dua oil seal ni. Okay. Ni oil seal original. Dalam dia macam ada coklat. Kalau kau nampak lah. Okay, jadi tulis outside. Dalam ni crank side. Okay, biasa PM dulu akan buka dulu spring tu sebab takut dia terosak. Tapi jangan lupa kau pasang lagi. Okay, pastikan jangan terbalik outside, maknanya sebelah luar, inside ni atau crank side belah crank. Eh, PMW dia buat tempat masuk oil seal lain sikit lah daripada yang kebanyakan rakan-rakan pomen FB lain yang jual. Tapi yang penting boleh masuk lah.
Kita tak skip. Kita letak, okay, ini belah crankcase kan, jadi kita kena letak tuti lah. Kalau yang belah gearbox, kita akan letak minyak hitam. Okay, crankshaft. Okay. Okay, lepas tu jangan lupa letak juga tuti. Jadi tujuannya nak memudahkan dia masuk. Kita ambil rubber mallet. Ya, rubber mallet. Tukul getah. Okay, double check betul eh. Okay. Okay, kemudian kita sambung dekat press. Okay, biasa press memang tak habis. Okay, ada sikit lagi tu, kita tap je dengan rubber mallet. Guys, kalau kau nampak lah, okay, getah ni dah terletak dekat penahan ni, so dia dah fully insert lah. Okay, dia dah fully seated. Terus pasang spring, kalau tak nanti kau lupa. Okay, kita terus pasang spring dia. Okay, pasang eh. So next, yang dulu akan masukkan bearing. Ok, walaupun episode ni untuk pasang oil seal, tapi memang dah yang dulu punya habit, lepas masuk oil seal terus pasang bearing. Okay guys, bahagian paling payah dalam oil seal belah clutch dah selesai, so yang ni senang je lah. Jadi tak sepatutnya lah oil seal korang rabit. Okay. Okay, kita masuk oil seal sebelah magnet. Okay, yang ni kita masih menggunakan oil seal original 100%. Sama juga ada outside, ada inside, jangan tersalah. Okey, yang ni ditulis crank side, yang ni outside. Macam biasa letak minyak. Okey, crank side. Dia lagi senang sebelum kau masukkan crankshaft. Okay, kadang-kadang dia tak kata. Jadi kalau macam keadaan macam ni, dia masih mudah nak akses. Guys, selesai oil seal belah magnet. Okay, ni balancing, kemudian ada gear shaft.
Okey, belah insing. Ini belah sprocket. Okey, ini bukan, ini belah clutch. Ini belah magnet. Kita dah masuk yang original, ni tak nak pakai. Okey, yang ni belah balancing. Minyak sikit. Okay, selesai. Belah balancing, kita masuk belah. Okay, ini belah shaft. Okay, siap. Ini last kali untuk belah sini. Okay, kita masukkan oil seal untuk gearbox. Okay, macam kebanyakan budak-budak kaki restore selalu buat, dia akan marking dengan marker. Tapi PM dulu tak follow lah color dia. So PM dulu just pakai purple menandakan disassemble by cikgu PMW. Okay, sini. Sini. Dan okay. So PM dulu tahu yang semua oil seal ni dah di properly seated dan assembled. Ok, jangan lupa yang belah clutch marking. Tu dia, mantap guys. Okey, yang ni tak payah pakai. Okey, o-ring ni dekat crankshaft, jangan lupa pasang. Yang ni untuk starter dekat casing clutch, yang ni dekat clutch pull lever. Okey, yang ni PM dulu biasa tak pasang lah, sebab yang original jangan rosak. Okey, sebab clutch korang pun tak fully 360 darjah, sama juga dengan starter, jadi dia payah rosak. Ok, itu saja untuk video pemasangan oil seal. Next, PMW akan tunjuk cara pasang gearbox. Ok, kita nak pasang casing engine lah. Ok, kita nak lekapkan yang belah kiri dengan belah yang kanan. Ok, terima kasih kerana sudi menonton. Yang mana berminat nak dapatkan khidmat modifikasi, ok, PMW sebenarnya dah nak tutup sebab dah nak bulan puasa, nak kita nak rehat. Jadi cubalah tanya, kalau ada mood bolehlah terima, kalau tak memang okey, bulan puasa memang tak buat lah. Okey, jadi sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.